Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Baik, kembali kita bersama, belajar bersama tentang materi-materi kebidanan. Dan untuk materi kita hari ini adalah tentang epidemiologi kebidanan dan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam kebijakan kesehatan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama tentang materi tersebut. Silakan disimak dan tetap semangat. Baik, akan mulai saya share screen materinya. Materi kita hari ini tentang epidemiologi dalam kebidanan. Ya, di layar sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua PowerPoint materi. Yang pertama adalah tentang epidemiologi. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar dan tidak asing lagi dengan kata epidemiologi. Apa itu sebenarnya epidemiologi? Epidemiologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dasar mengenai kesehatan masyarakat yang menyediakan instrumen untuk memantau, mengevaluasi, mengidentifikasi, mengintervensi, serta mengendalikan intervensi masalah kesehatan. Jadi, ketika terjadi suatu kasus, suatu masalah di dalam, terutama masalah kesehatan di dalam masyarakat, maka ilmu tentang epidemiologi ini sangat berperan di dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Ya, jadi pola untuk mengatasi masalah itu bisa dilakukan dengan epidemiologi ini, ilmu pengetahuan yang karena epidemiologi ini merupakan ilmu pengetahuan dasar mengenai kesehatan masyarakat yang di dalamnya itu ada instrumen untuk memantau. Memantau apa? Memantau kesehatan masyarakat, kemudian mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi. Setelah ada instrumen untuk memantau, maka akan ada evaluasi dari hasil pemantauan. Setelah ada evaluasi dari hasil pemantauan, maka diidentifikasi. Diidentifikasi, oh sebenarnya seperti apa kondisinya, keadaannya. Setelah mengidentifikasi, oh ini inti permasalahannya, misalkan, oh kondisinya seperti ini, kemudian ada intervensi, ya, penata laksanaan, serta mengendalikan intervensi masalah kesehatan. Itu adalah ilmu tentang epidemiologi. Nah, secara harfiah, epidemiologi itu adalah studi mengenai suatu hal yang terjadi pada masyarakat. Jadi, secara detail untuk mengetahui kenapa kondisi masyarakat bisa terjadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau menurut Azrul Azwar, beliau adalah ilmuwan di dalam penelitian, ya, terutama adalah kesehatan. Ilmu yang mengatakan bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia atau masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Ketika ada suatu masalah, oh seberapa sih kondisi, seperti apa sebenarnya kondisi permasalahan tersebut dan sampai sejauh mana permasalahan tersebut itu terjadi di masyarakat. Nah, itu dilihat dengan epidemiologi. Yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah sekelompok manusia. Dan bisa diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari situasi tersebut. Itu adalah epidemiologi. Nah, epidemiologi itu ada epidemiologi deskriptif dan ada epidemiologi analitik.
Ya, tadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan pada masyarakat, masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Sekelompok manusia itu adalah masyarakat. Nah, ada dua macam, ada beberapa macam epidemiologi. Jadi ada epidemiologi deskriptif dan ada epidemiologi analitik. Deskriptif itu menggambarkan, kalau analitik itu sudah menganalisa. Jadi sudah melihat lebih detail kenapa ini bisa terjadi, kemudian kira-kira nanti intervensinya bagaimana, itu analitik. Tapi kalau deskriptif itu melihat gambarannya seperti apa, yaitu dilihat dari frekuensinya dan distribusinya, itu epidemiologi deskriptif. Kalau epidemiologi analitik itu sudah dilihat determinannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian seperti apa sih sebenarnya dampaknya, kemudian kesimpulannya jadi seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sudah menganalisis. Kemudian ruang lingkup epidemiologi. Jadi subjek dan ada subjek dan objek epidemiologi apa? Yaitu masalah kesehatan, contohnya tentang penyakit menular, tentang penyakit tidak menular, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh masalah kesehatan. Jadi subjek dan objek epidemiologi itu adalah masalah kesehatan. Itu yang nanti dilihat, itu yang akan dilihat melalui epidemiologi. Jadi subjek dan objek dari epidemiologi itu adalah masalah kesehatan. Tadi bisa contohnya adalah penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Kemudian masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, itu ruang lingkupnya, bedakan dengan ilmu kedokteran klinik. Jadi kalau ilmu kedokteran klinik itu masalah kesehatan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan manusia, misalkan dari individu manusianya. Tapi kalau ruang lingkup epidemiologi itu bukan individu, tetapi masyarakat. Jadi masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, lebih dari satu orang yang mengalami masalah kesehatan tersebut, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang itu ilmu kedokteran klinik, ya. Itu seperti contohnya adalah wabah. Nah, itu ruang lingkup epidemiologi, masalah kesehatan, wabah. Kemudian di dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Berapa sih sebenarnya, seberapa sering sih hal itu timbul, masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu timbul seberapa sering, kemudian sudah berapa lama, gitu ya. Kemudian penyebarannya sejauh mana, lingkup-lingkup yang mengalami masalah kesehatan tersebut itu seperti apa lingkupnya, apakah lingkupnya kecil atau bahkan sudah meluas sampai masyarakat yang lebih luas. Itu dilihat di dalam menyimpulkan, merumuskan penyebab timbulnya masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dalam metode penelitian epidemiologi akan melihat penyebab masalah dan timbulnya masalah kesehatan. Itu adalah epidemiologi analitik. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan ada yang disebut dengan efikasi, yaitu untuk melihat efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi kesehatan. Contohnya adalah vaksinasi. Oh, ketika ada wabah. Nah, itu ruang lingkup masalah kesehatan. Salah satunya adalah efikasi, seberapa efektif intervensi yang sudah dilakukan. Contohnya adalah di dalam melaksanakan vaksinasi, seberapa efektif vaksinasi yang sudah diberikan, itu disebut dengan efikasi. Untuk melihat efek atau daya optimal dari intervensi kesehatan yang sudah dilakukan. Kemudian ada yang disebut dengan efektivitas, yaitu untuk mengetahui efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda. Ya. Oh, kalau dilakukan di masyarakat A seperti ini efeknya, kemudian kalau di masyarakat B seperti ini.
Kemudian C seperti oh memang cukup efektif, semuanya mengalami mengalami peningkatan yang signifikan. Misalkan oh berarti memang efektivitasnya tinggi. Jadi efektivitas untuk mengetahui efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda. Kemudian efisiensi untuk mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Apakah dengan biaya sekian itu cukup cukup signifikan atau artinya apakah efektif dan efisien. Jadi biayanya besar menimbulkan dampak yang besar juga. Jangan-jangan biayanya luar biasa besar tetapi dampaknya tidak signifikan, tidak begitu terlihat. Nah, itu kan tidak efisien ya. Tuh, jadi dilihat efisiensinya. Yaitu mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Kemudian evaluasi, melihat dan memberikan nilai keberhasilan suatu program. Kemudian edukasi, salah satu bentuk intervensi berupa upaya peningkatan pengetahuan kesehatan supaya mencegah supaya kondisi tersebut atau masalah kesehatan tersebut tidak terulang kembali atau wabah tersebut tidak terulang kembali. Ini bisa kita contohkan kondisi pandemi sekarang ini. Ini kan kondisi pandemi COVID-19 itu juga termasuk wabah yang terjadi di masyarakat. Ya. Ya. Itu. Jadi kalau efikasi, ya, tadi kan vaksinasi, seberapa optimal sih vaksinasi itu dilakukan? Efeknya bagaimana? Nah, efektivitasnya dilihat ya. Apakah intervensi dari vaksinasi yang sudah dilakukan itu kan contoh intervensi itu vaksinasi itu berhasil di dalam beberapa berbagai kondisi ya, karena apakah di wilayah A dan wilayah B juga memberikan efek yang berbeda misalkan. Kemudian efisiensi, oh dananya sekian besar. Besar itu dana dari vaksinasi. Apakah memang signifikan mengatasi wabah? Nah, itu kan bisa dilihat dengan ilmu epidemiologi ya. Efisiensi, oh ternyata memang cukup efisien. Sekarang angka kejadian baru, peningkatan wabah, peningkatan kejadian COVID sudah sangat berkurang kasus barunya sehingga memang cukup efisien walaupun dananya besar cukup efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, kasus baru COVID itu sudah tidak banyak ya, kemudian yang lama penderita lama sudah banyak yang sembuh sehingga angka kejadiannya sudah semakin turun seperti itu ya. Kemudian evaluasi melihat memberikan nilai keberhasilan suatu program apa program vaksinasi itu berhasil untuk mengatasi wabah COVID-19 ya. Kemudian edukasi bentuk intervensi berupa upaya peningkatan pengetahuan kesehatan ya, diberikan edukasi walaupun sudah divaksin tetap harus mematuhi 5M, jangan kendor dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan epidemiologi di dalam kondisi sekarang ini. Contohnya seperti itu. Nah, macam-macam epidemiologi tadi sudah saya berikan gambaran di depan. Ada epidemiologi deskriptif, mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan tanpa memandang perlu mencari jawaban terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan. Jadi hanya melihat seberapa sering kejadian itu, kemudian berapa banyak penderitanya, kemudian penyebarannya sudah seluas apa, tapi tidak melihat mengesampingkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Itu deskriptif, hanya menggambarkan. Kemudian kalau analitik itu sudah melihat penyebab terjadinya masalah kesehatan tersebut ya. Jadi epidemiologi analitik menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi penyebaran serta munculnya suatu masalah kesehatan ya. Kalau tadi deskriptif menggambarkan oh ini kasusnya luar biasa, angka kejadiannya peningkatannya signifikan setiap hari ya. Tuh, kemudian semakin meluas sekarang.
tidak hanya di lokasi A atau di daerah A, sudah semakin meluas sampai ke daerah B, C, dan sekitarnya. Itu tadi epidemiologi deskriptif, jadi hanya menggambarkan. Kalau analitik sudah melihat faktor-faktor penyebabnya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan peningkatan kasus baru setiap hari, peningkatan kejadian setiap hari, kemudian sebenarnya faktor apa yang menyebabkan perluasan dampak atau perluasan dari wilayah yang mengalami masalah kesehatan tersebut, itu sudah analitik ya. Jadi menganalisa. Karena epidemiologi analitik itu upaya untuk mencari jawaban mengapa, kemudian dianalisa hubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari masalah kesehatan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut dengan epidemiologi eksperimen, yaitu studi yang dilakukan dengan mengadakan eksperimen atau dengan melakukan eksperimen atau percobaan pada sekelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi pada sekelompok masyarakat diberikan perlakuan, masyarakat B tidak diberikan perlakuan. Kemudian dibandingkan yang diberikan perlakuan dan tidak diperlakuan, apakah kondisinya sama atau tidak. Ya, contohnya untuk menguji keampuhan suatu vaksin, dapat diambil suatu kelompok anak, kemudian diberikan vaksin, anak yang lain tidak diberikan vaksin, kemudian dilihat apakah ada perbedaan dari kondisi anak yang diberikan vaksin dan tidak diberikan vaksin. Kemudian kita masuk ke tujuan pokok epidemiologi. Ada 4 tujuan pokok epidemiologi. Yang pertama adalah mendeskripsikan distribusi atau menggambarkan distribusi, kemudian kecenderungan dan riwayat alamiah penyakit atau keadaan kesehatan dari populasi. Ya, menggambarkan, mendeskripsikan distribusi, kecenderungan dan riwayat alamiah penyakit atau keadaan kesehatan dari populasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan etiologi penyakit, penyebab dari suatu penyakit. Kemudian yang ketiga, meramalkan kejadian penyakit, apakah nanti selanjutnya akan seperti ini atau seperti apa, itu ya. Tujuan dari epidemiologi. Kemudian yang keempat, mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan pada masyarakat atau pada populasi tertentu. Itu 4 tujuan pokok dari epidemiologi. Kemudian ada prinsip-prinsip epidemiologi. Yang pertama adalah mempelajari sekelompok manusia atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Yang pertama memang kita mencari gambaran kejadiannya dulu. Ya, kemudian yang kedua, menunjuk kepada banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia yang dinyatakan dengan frekuensi mutlak atau rasio. Ya, dilihat kejadiannya. Kalau tadi dilihat masalahnya apa, kemudian sekarang frekuensinya, ya, seberapa banyak, seberapa sering, angkanya seperti apa, ya. Jadi setelah melihat ada masalah, kemudian dilihat angkanya, kemudian menunjukkan kepada banyaknya masalah kesehatan yang diperinci menurut keadaan-keadaan tertentu, diantaranya keadaan waktu, tempat, orang yang mengalami masalah kesehatan. Kemudian prinsip epidemiologi yang terakhir itu adalah merupakan rangkaian kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mengkaji masalah kesehatan sehingga diperoleh kejelasan dari masalah tersebut. Ketika masalah kesehatan sudah jelas, kita tahu penyebabnya apa, kemudian seberapa sering itu terjadi, kemudian penyebarannya sejauh mana, maka akan lebih mudah untuk melakukan intervensi dan harapannya intervensi yang dilakukan itu akan tepat sasaran sehingga memang benar-benar bisa mengatasi masalah. Itu prinsip epidemiologi. Nah, kegunaannya untuk apa sebenarnya epidemiologi itu? Ilmu yang mempelajari dari A sampai Z suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Gunanya yang pertama adalah untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada agen, host, dan lingkungan. Ya, itu menemukan faktor-faktor agennya. Agennya sebenarnya siapa, hostnya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa, sebagai dasar ilmiah untuk tindakan mengatasi masalah kesehatan, penyakit, kemudian kecelakaan, dan promosi kesehatan. Ya. Kemudian menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk mendapatkan prioritas tindakan dan
penelitian atau riset. Ya, kemudian yang ketiga mengidentifikasi kelompok penduduk risiko tinggi dari suatu penyakit sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan. Kan harapannya ketika penduduk risiko tinggi itu diprioritaskan maka akan mencegah, karena kalau risiko tinggi itu kan potensial untuk terjadi masalah, maka itu akan diprioritaskan. Tapi kalau tidak ada epidemiologi, kita tidak akan tahu kelompok mana yang mengalami risiko tinggi pada dari suatu penyakit tertentu. Sehingga intervensinya kalau sama, maka yang risiko tinggi itu maka akan bisa terjadi masalah kesehatan tersebut. Tapi ketika ada epidemiologi maka akan ditemukan oh, kelompok kesehatan kelompok masyarakat A ini lebih berisiko dibandingkan kelompok masyarakat B, maka kelompok masyarakat A itu akan menjadi prioritas dalam penanganan ya, atau pencegahan. Kemudian mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk. Ya, mengevaluasi program kesehatan, seberapa efektif program kesehatan tersebut di dalam menangani atau mencegah suatu masalah kesehatan itu bisa dilakukan dengan epidemiologi. Tuh. Kemudian epidemiologi reproduksi, ada epidemiologi reproduksi itu adalah studi mengenai distribusi dan determinan status atau kejadian terkait kesehatan pada manusia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Itu adalah epidemiologi reproduksi ya. Distribusi dan determinan status atau kejadian terkait kesehatan pada manusia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Kita Bu Bidan pasti tahu dong sistem reproduksi dan fungsinya. Nah, ketika melihat distribusi determinan dari masalah-masalah kesehatan sistem reproduksi, maka itu adalah epidemiologi reproduksi. Nah, ada epidemiologi reproduksi dalam kesehatan masyarakat, itu adalah mengidentifikasi faktor risiko untuk status dan kejadian terkait kesehatan reproduksi. Mengidentifikasi individu dan populasi yang berisiko paling tinggi mengalami status atau kejadian terkait kesehatan reproduksi, kemudian memberi pemahaman mengenai jendela kritis kerentanan, karena harapannya itu adalah upaya promotif. Kemudian mengidentifikasi tempat masalah kesehatan masyarakat yang terjadi paling besar, jadi populasi paling tinggi berisiko, populasi yang mana. Kemudian memantau leluasa status atau kejadian terkait kespro sepanjang waktu, ya, sepanjang siklus kehidupan manusia. Kemudian mengidentifikasi kedaruratan penanganan status atau kejadian terkait kesehatan reproduksi. Kemudian mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program pencegahan dan terapi dari kesehatan reproduksi dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Sama sebenarnya, sama dengan epidemiologi masyarakat umum, ya. Tahapannya sama, cuman bedanya adalah skupnya itu adalah tentang kesehatan reproduksi. Nah, pemberian informasi kesehatan reproduksi, contohnya ya adalah keluarga berencana untuk mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan, kontrasepsi yang aman dan efisien, morbiditas dan mortalitas ibu, ya. Ini tujuan pemberian informasi kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah keluarga berencana untuk mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan. Namanya keluarga berencana. Keluarga berencana, harapannya setiap kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Karena kita tahu kehamilan yang tidak direncanakan itu efeknya luar biasa. Bukan hanya pada ibu yang hamil, tetapi bisa berefek pada janin yang dikandungkan, yang dikandung, dan nanti akan mempengaruhi kualitas manusia yang dilahirkan. Ya, itu makanya pentingnya keluarga berencana, karena harapannya semua kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Kemudian yang kedua, kontrasepsi yang aman dan efisien. Memang semua kontrasepsi itu efektif, tetapi
Nah, yang dimaksud kontrasepsi yang aman dan efisien itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, ibu, ya. Kondisi seperti ini, apa sih kontrasepsi yang aman dan efisien? Efisien itu apa? Efektif dan efisien itu tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu, ya. Itu tujuan pemberian informasi kesehatan reproduksi. Kemudian kesehatan bayi dan perinatal, ya, itu lingkupnya. Kesehatan bayi dan perinatal itu sangat penting. Kita tahu ada 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan kualitas manusia. Kemudian ada golden period sampai 3 tahun, ya, itu adalah masa-masa penting karena masa-masa itu akan menentukan kualitas manusia. Kualitas manusia, ketika di dalam sebuah masyarakat manusia itu adalah manusia yang berkualitas, maka nanti masyarakat tersebut bisa menjadi masyarakat yang berkualitas. Kemudian tentang penyakit menular seksual, ini juga tidak kalah pentingnya untuk masyarakat. Kemudian alokasi sumber daya. Itu pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, setelah tadi ada epidemiologi, maka ada yang disebut dengan ketidakadilan kesehatan atau health inequities. Ketidakadilan kesehatan adalah ketimpangan kesehatan yang bisa dicegah antar kelompok-kelompok orang di dalam negeri atau antar negara. Ketimpangan itu timbul karena kesenjangan di dalam dan antar masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi serta efeknya terhadap kehidupan manusia menentukan risiko manusia untuk mengalami penyakit, mempengaruhi tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah mereka menjadi sakit atau pengobatan jika terjadi penyakit. Jadi ketidakadilan kesehatan adalah ketimpangan kesehatan yang bisa dicegah. Itu bisa dicegah antar kelompok-kelompok orang di dalam negeri maupun antar negara. Kenapa ini juga penting untuk dibahas? Karena ini juga bisa mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Kondisi umum, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, ya. Lingkungan kerja, pertanian, industri pangan, pendidikan, ya, kemudian pekerjaan, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, perumahan itu mempengaruhi perilaku atau gaya hidup, itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan manusia maupun kondisi kesehatan masyarakat. Ada juga faktor genetik, umur, jenis kelamin itu juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan manusia dan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Ya, ada sosial determinan di dalam kesehatan. Ya, menurut WHO, kesenjangan sosial dalam kesehatan adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial dan diskriminasi, kondisi masa kanak-kanak yang tidak sehat, serta rendahnya status pekerjaan merupakan penentu penting dari terjadinya penyakit, kematian, dan ketidakseimbangan kesehatan antar maupun di dalam sebuah negara. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan kesehatan antar masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat antar negara. Kondisi-kondisi sosial yang dialami seseorang berdampak pada kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan kondisi sehat. Ya, sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil di Indonesia misalnya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena kondisi jalan, kondisi lingkungan yang tidak menunjang, yang bisa dikatakan buruk, dan tidak ada sarana transportasi, misalkan keterbatasan pergerakan yang memadai untuk menuju fasilitas kesehatan. Itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapat kondisi sehat. Makanya tadi bisa dikatakan akan muncul masyarakat prioritas, ya, untuk mendapatkan
pelayanan atau pencegahan untuk mendapatkan pencegahan atau mendapatkan intervensi di dalam suatu masalah kesehatan. Kelompok lainnya adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dengan jumlah pendapatan tinggi, dengan mudah mendapatkan dan memilih pelayanan kesehatan sesuai dengan yang mereka inginkan. Inilah penyebab terjadinya ketidakseimbangan atau ketidakadilan di dalam kesehatan. Kebijakan untuk ketidakadilan kesehatan tersebut antara lain adalah yang pertama, setiap aspek pemerintahan dan ekonomi berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keadilan, kesehatan keuangan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, transportasi, dan kesehatan. Meskipun kesehatan mungkin bukan tujuan utama kebijakan di sektor ini, mereka memiliki pengaruh yang kuat pada kesehatan dan keadilan kesehatan. Maka ada yang disebut dengan pengaruh utamaan masalah kesehatan pada semua lini yang ada atau pada semua aspek yang ada. Misalkan di bidang pendidikan, perumahan, memang prioritas utama dari sektor itu kan bukan kesehatan, tetapi harapannya kebijakan yang dikeluarkan oleh sektor tersebut bisa mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Jadi artinya diharapkan tanggung jawab kesehatan masyarakat, status kesehatan masyarakat itu bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya program kesehatan saja yang bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Harapannya semua sektor itu di dalam memberikan kebijakan juga bisa meningkatkan atau mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Baik, itu adalah materi kita hari ini tentang epidemiologi dan ketidakseimbangan atau ketidakadilan di dalam kesehatan di dalam masyarakat. Jadi memang kalau dilihat epidemiologi dan ketidakadilan itu saling berhubungan, ya. Jadi epidemiologi itu kan tadi untuk melihat mulai dari frekuensinya, mulai dari ruang lingkupnya, kemudian dianalisa, masuk ke epidemiologi analitik, kemudian faktor apa sih yang menyebabkan, kemudian kira-kira intervensinya seperti apa, setelah ada intervensi nanti evaluasi, kemudian ada peningkatan pengetahuan untuk mencegah suatu masalah bisa terjadi. Nah, itu hubungannya apa dengan ketidakadilan? Karena dengan epidemiologi bisa dilakukan upaya untuk menurunkan ketidaksetaraan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi itu hubungan antara epidemiologi kesehatan dengan ketidaksetaraan kesehatan yang ada di masyarakat. Ya. Tuh, apakah sekarang ini masih ada ketidaksetaraan? Masih, tetap masih, karena masyarakat itu kondisinya kan berbeda-beda. Dan kita tahu belum semua masyarakat itu dari Sabang sampai Merauke, terutama di Indonesia, itu memiliki kondisi yang sama. Jadi contohnya adalah kondisi lingkungan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Walaupun memang dari pemerintah sekarang ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan, keadilan bagi seluruh masyarakat. Contohnya pembangunan-pembangunan di banyak sektor dan banyak lini itu kan sekarang peningkatannya sudah cukup baik, terutama adalah teman-teman yang ada di Indonesia Timur, ya. Itu kalau dulu mungkin pembangunan di wilayah Jawa dan sekitarnya dan di wilayah Indonesia Timur dan sekitarnya ketimpangan dari prioritas pembangunan masih bisa dilihat. Namun kalau kita lihat upaya pemerintah sekarang itu sudah sangat luar biasa, terutama adalah pembangunan di Indonesia Timur yang dulu mungkin bukan menjadi tempat prioritas di dalam pembangunan secara umum, tapi sekarang kalau kita lihat sudah banyak kemajuan yang ada di sana. Itu kita cukup apresiatif terhadap kondisi seperti ini, karena apa? Walaupun yang dibangun bukan langsung masalah kesehatan, tetapi itu bisa mempengaruhi, tadi kita contohkan, bisa mempengaruhi
apa masalah kesehatan mempengaruhi peningkatan taraf kesehatan secara umum. Itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul salam. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih.